ada isu 1-2 hari ini, apa nama dia itu, yang 10 tahun sudah tinggal sana, mau dikeluarkan. Bagi saya ini saya tidak benarkan sama sekali untuk mereka dikeluarkan daripada rumah PPR. Ini teguran audit. Saya sudah bisik kepada yang berhormat Datuk SKN, next cabinet meeting, minta KKTP, LPPB, bentang kepada kabinet. Ini isu yang besar. Jangan ambil isu-isu itu untuk kita jawab apa semua. Belum pun dimaklumkan kepada Ketua Menteri ataupun kerajaan. Kenapa kita takut sangat dengan audit? Sudah 10 tahun mau dikeluarkan, kerajaan negeri tidak membenarkan itu. Orang kita susah, mau dihalau macam mana? Tapi tidak apa, itu kita belum settle.